Rekaman CCTV di salah satu toko peralatan rumah tangga di salah satu pusat perbelanjaan di Palembang memperlihatkan seorang ibu mencopet. Pelaku terlihat memilih suatu barang, kemudian mendekati korban dari belakang dan mengambil handphone korban, sementara menutupi tangannya dengan barang yang dipegang lalu kabur. Korban baru menyadari handphone miliknya hilang saat akan membayar barang yang dibelinya. Korban kemudian meminta pihak toko untuk melihat rekaman CCTV. Barang di terus ada ibu-ibu di samping. Akhirnya kan ibu-ibunya juga kayak berekspresi normal gitu, ngambil bingkai. Ternyata itu kalau dilihat dari CCTV, ibu-ibunya sambil buka tas. Itu diambil. Ketahuan pas kapan itu kita ketahuan kalau hilang? Pas mau bayar tuh kan resleting tasnya kebuka. Terus langsung cek di toilet, nggak ada langsung. Terus itu apa? Korban sudah melaporkan hal itu ke Polrestabes Palembang yang kini sedang melakukan penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.